Firdaus daripada M4S. Ya, itu dia. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. So, saya nak tanya sedikit banyak pasal motor yang paling popular sekarang ni, iaitu Benelli RFS150i. Super moped eh. Iya, bang. So, boleh bagi keterangan dalam cara yang paling simple sekali, apa kelebihan motor ni? Okey, untuk RF150 ni, kelebihan satu dia CC 150. Dia datang dengan disc depan belakang. Okey. Okey, gaya sweep arm dia terlalu panjang, speed racing. Okey. Teleskop dia terbalik. Tak sama macam model yang lain. Fork depan lah maksudnya eh. Ya, fork depan, teleskop terbalik. Okay. Dia ni model yang pertama motor. Ya, kalau kita tengok model yang lain, dia masih lagi still yang fork yang asal. Yang biasalah. Ha, untuk model 150 Benelli, dia datangkan dengan fork terbalik. Okey, kelebihan salah satu dia ni, dia punya 3 spark plug. 3 spark plug. Ha. Memang betul-betul pakai 3 spark plug eh? Ya, betul 3 spark plug. Dia jabatan petrol tu memang berbezalah. Kita boleh tanya dalam grup-grup RFS yang dia orang dah pakai sebelum ni. Dia tanya customer, feedback dia cakap memang menjimat. So bermaknanya dia prestasi lebih, penjimatan pun lebih. Iya, betul. Oh. Dia datang dengan 3 color. 3 color. Biru, merah, okey. SE. SE tu macam mana? SE tu color hitam mati, red black. Color hitam mati dia ada special design lah, tapi dari segi macam fork ke apa semua sama lah. Semua sama. Just cover set sajalah. Iya. Okey, menarik-menarik. Nanti saya akan tunjukkan macam mana rupa 3 motor ni. So, rasanya itu sajalah yang perlu tahu. Setakat ni abang, setakat ni yang saya boleh beritahu hanya itu saja. Okey. Nak kelebihannya, apa test dulu tengok. Okey, terima kasih. Itu yang kita nak. Alright, Daus, terima kasih banyak. Okey, bang, jumpa lagi. Okay. So sekarang ni saya nak gerak daripada lokasi. Lokasi. Okey. So ini on board yang pertama review. Saya akan isi minyak full tank balik dan saya akan cuba reset trip meter. Saya akan cuba jalan, kalau boleh saya cari jalan highway-highway sikit, tapi bukan secara mendadak lah, pasal asal-asal motor ni ambil dekat KL, lepas tu gulu gile masuk town, keluar town. Asal-asal pun memang dah ada minyak dalam motor, jadi saya tak tahu, saya pun tak tengok setara mana minyak dia. So nanti destinasi saya untuk long distance kemungkinan Pulau Pinang. Kemungkinan besar Pulau Pinang. Jadi apa-apa hal saya akan inform lah. Maknanya kita isi minyak penuh dekat Tol Duta, kita masuk highway, kita tengok sampai Penang berapa ringgit pergi balik minyak. Bukan berapa ringgit sebenarnya, berapa liter, pasal harga minyak kan sekarang suka berubah-ubah. Okay, so motor ni dia dalam jam pun dia bagi saya agak mudah lah. Jadi motor tak macam-macam lain, tenang. Brake dia pun kira cengkam, depan belakang pun terbaik. Respon dia untuk momentum kosong pun, dan braking pun bagus. Bagi saya mudah lah.
Ciao San. Benelli.